Suaranya berisik banget tapi keren tuh, lihat live. Yo, selamat datang kembali sahabat Jelajah Italia, kembali di Jelajah Italia Channel bersama saya Chandra. Apa kabar nih? Ya, pasti baik semua kan? Terutama spesial buat kalian para pecinta AC Milan. Mau tahu apa aja di dalam? Langsung kita check it out. Boom. Bro, kita tadi udah beli di tiket buat masuk museum dan store. Ini ya, sambil kita jalan. Nah, kebetulan hari ini kan ada pertandingan. Jadi, untuk tiketnya ada diskon. Yang tadinya 15 euro menjadi 10 euro. Kita masuk ya bro ya. Nah ini bro, menarik bro. Jadi, kabar duka kemarin kan si Kobe Bryant meninggal ya. Kebetulan si Kobe itu fans beratnya Milan. Jadi dia sempat tinggal di apa di Itali sama 14 tahun. Ada tributnya buat dia. Ini bro, Kobe Bryant bro. Nomor 24 bro. Siap ya. Giovane, ma mi anello ogni giorno su e giù. E c'è poi una cosa fantastica. Era una partita spettacolare quella. E poi grazie alla classe dei nostri giocatori. Cuore che ricordo volentieri, che intanto la rivedo anche in televisione, fu la prima parata tra virgolette difficile che feci nella prima partita di titolare a Bologna. Non c'è cacca bro? Kakak, woi, 100 gol, ada tanda tangannya bro. Tuh bro, pialanya bro. Bentati. Oke, ini legenda bro, Franco Baresi. Mantap. 97. Tuh ada bandits kaptennya tuh kan. Sejarah bro. Marco van Basten 3 kali. George Weah Ballon d'Or 95. Andriy Shevchenko, wow. Ricardo Kaká, tahun 2007. Yo bro, kita sudah selesai keliling dari apa museum. Sekarang kita sudah berada di Milan Store. Mau tahu apa aja? Langsung kita lihat bro. Yo bro, sekarang kita sudah berada di depan Stadion San Siro. Kebetulan sudah mulai, jadi kita telat datangnya. Sama-sama aja kita lihat ke dalamnya ya. Yo guys, sekarang kita sudah di dalam San Siro Stadium. Suaranya berisik banget, tapi keren tuh, lihat live. Satu-satu Milan dengan Verona, walaupun Verona kena kartu merah satu pemain, tapi Milan nggak bisa ngegolin. Oke bro guys, sekarang masih berada di Stadion San Siro Milan. Sudah selesai pertandingannya dan akhirnya skornya satu sama. Ternyata Milan versus Verona berakhir dengan 1-1 yang dicetak oleh Boni dan Calhanoglu ya. Pak dokter, salam-salam pak. Halo. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Masih bersama ikuti terus ya Jelajah Italia. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya kita bisa upload video-video yang menarik berikutnya. Salam terus Jelajah Italia. Ciao.